aku mau dong ini boleh ya? Boleh ambil, ya? Silahkan ambil. Ambil. Silahkan ambil. Stay wow. Healthy. Enak banget. Nah, sambil nunggu Ibu Herina dan suami yang lagi masak, kita sambil nunggu masakannya mateng, kita mau menikmati buah dulu nih sama yang lain, makan-makan dulu. Jadi, untuk kalian semua jangan lewatkan video ini, jangan kemana-mana, karena banyak banget bakalan ada hal-hal seru yang kita lakuin. Mau Nuna? Kalau itu lagi dipotong. Coba dimakan. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself, I am alive, and I soar. Still I run towards the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Karena dari tadi aromanya menggoda banget nih, jadi Tika penasaran udah sampai di mana proses masaknya Ibu Herina. Kita langsung lihat. Ibu, halo, sampai di mana nih masaknya? Udah setengah jam. Wow. Oh ini udah jadi ya? Sudah. Oke. Aku boleh tahu nggak sih kira-kira resepnya atau rahasia masak biar enak tuh kayak mana? Sebenarnya masak itu dimulai dari kitanya dulu tuh. Jadi pada saat masak tuh moodnya harus enak. Jadi kalau dari saya sendiri masak nggak pernah pakai takaran karena nggak tahu. Jadi udah dari feelingnya aja gitu harus happy. Pas kalau kita happy tuh kita udah tahu yang penting bumbunya apa aja. Tinggal masukin. Udah kita icip-icip kayak gitu pas sesuai. Ya harus icip-icip sering. Ya. Sering icip-icip. Udah langsung enak tuh ya. Yang penting mood kita enak ya. Bener. Enak, ikhlas masaknya. Insya Allah enak semuanya. Nih. Kalau aku suka masak juga, tapi mood udah enak nih. Pokoknya kondisi juga udah senang, perut udah lapar. Weh, bersemangat dong masaknya. Tapi masih suka keasinan, itu kenapa tuh kira-kira? Keasinan ya? Oh, sering kayak gitu? Sering? Oh, itu berarti udah tanda-tanda. Tanda-tanda apa ya, Tika? Udah tanda-tanda pengen family camp? Iya, bener. Udah segera diganti kontennya juga kan family ya. Oke. Wah. Keren nih, seru banget masak ya. Kebetulan sama suami juga memang hobi ya? Iya, suami hobi banget masak dia. Tapi karena kalau di rumah nggak saya izinin masak. Karena kita nggak ada ART. Jadi ya udah, capek. Kalau dia masak tuh, beda kan sama kita cewek kan lebih bisa lah ngatur. Kalau ada minyak-minyak dikit langsung alap. Kalau dia tuh nggak, selesai masak dapur kayak kapal pecah. Nah, kalau di tempat camping, bebas deh, kalian mau masak kayak apa juga berantakan kayak apa, saya biarin. Karena saya nggak perlu beresin ngelap-ngelapnya. Aduh, makanya bebas berekspresi banget pas di alam ya. Oh iya, di alam dia benar-benar, aduh seneng, makanya ngajak camping terus karena dia bisa nyalurin hobinya terus. Hebat. Yep. Oh, ke situ. Aku mau lihat bapak dulu ya. Oke, siap. Wah, udah sampai di mana nih Pak? Sudah ya, sudah hampir ya, hampir selesai. Wow. Wah, ini kayak... Boleh. Wow. Nyuri start nih. Yoi. Nyuri start. Wow. Ya. Terima kasih. Oh. Gini. Wow. Saya nyobain pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini Bang Otot. Ini Wow. Ini enak banget loh beneran. Sorry ya. Aku duluan ya. Enak banget. Ini
perfect family sih menurutku ya. Suami istri hobi masak dan masakannya enak-enak. Oh my god, aku boleh gak sih minta diangkat jadi anaknya? Tolong. Ada lowongan anak. Ada lowongan ini jadi anak. Enbin, Wonbin, apakah mau punya kakak? Yes, yes. Wonbin lowongan. Oh, you know? Bukan enak banget, enak banget. Apa, gimana rasanya? Enak banget, enak ya? Sumpah. Enak banget aja. Aku suka juga ya masak, makan kayak di, apa? Ya, di restoran-restoran yang masak sendiri gitu kan. All you can eat. Mm-hmm. All you can eat. Mm-hmm. Oh. Wow, guys. Sorry ya. Bantuin masak enggak? Bantuin masak, bantuin makan pertama. Kayaknya aku enggak apa-apa jadi asistennya Bu Herina. Benar deh. Boleh lagi enggak? Enak banget. Sumpah ini enak banget. Ya? Aduh, seneng deh. Wow, apa lagi? Saya harus coba lagi. Saya senang. Saya boleh ganti jadi hostnya. Saya senang. Oh, ini. Sama. Oh, sama. Cuma beda saus ya. Iya, kayak topoki gitu. Tapi ini kayak lebih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Pas nggak tika kurang apa gitu nggak? Kurang banyak sih. Kurang mungkin. Banyak bener, bener sih ini kurang banyak. Enak, enak banget. Aku pernah cobain topoki yang langsung jadi gitu. Menurutku itu kayak entahlah ya terlalu asin atau gimana. Ini it's perfect guys. Enak banget pak. Enak banget. Oh ini guys. Oh iya. Ntar nanti mau ditanya ntar nyobain semua bu. Sorry ya, sorry nih ya nih, sorry ya. Enak banget, enak banget. Oke. Sambil nunggu ini sebentar lagi selesai dan kita lanjut makan. Kayaknya Tika malu nih kalau harus nyobain terus sendiri. Nunggu bareng-bareng aja sama yang lain. Sambil kita tunggu ini selesai dan makan bareng-bareng, jangan di skip videonya, saksikan terus keseruan kita malam ini. Oke? Sumpah enak banget udah banget. Parah, enak banget. Ini langsung. Perfect taste. Udah, apalagi. Nah, nih sekarang sop kita sudah lihat sendiri. Ibu Herina dan suami sudah selesai masak. Ya Bu ya? Sudah dihidangkan juga, jadi kita udah siap makan nih kayaknya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Mau lihat nggak makanannya? Yuk, let's go! Wow! Because Om Rizky bilang, I'm sorry, I'm amateur. Ini, pokoknya itulah. Tadi aku udah cobain ini. Ini tuh enak banget. Aku juga udah cobain ini. Dan itu gak kalah enak. Ini apalagi kelihatannya sih enak banget. Aku gak sabar pengen coba, ya gak sih? I didn't know you're recording. I thought you were just saying this for me. It's okay. I thought you were saying a poem. That's why I thought you were saying a poem. Pasti udah gak sabar ya? Mau makan ya? Yuk, 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 kita kumpul. Markipul. Semuanya kumpul. Wow. Oh, kaget, Mom. Ya. Mami. Semoga semuanya selamat makan. Ya, selamat makan, Ibu. Terima kasih. Masih saya. Masih saya. Yowok. Ih, kita makannya bohongan. Kita foto dulu kali ya. Ini sendok aku. Ya, kita mau cuci piring dulu.
I'm waiting for dulu ya. All the squares. Kita foto bareng gitu maksudnya. Okay. Mau dong, mau dong. Selfie. Siapa yang pegang? Aduh, saya makan tempat banget ini. Bangkunya ngeri-ngerian lagi. Ini kamu tukeran sama aku aja. Nah, maksudnya ininya loh, porsi badan. Oh, mau tuker kursi sama dia tapi enggak mau. Di kemana-mana gitu ya. Enggak kelihatan. Kurang. Semua, ya. Aku udah tahu. Mau sama. Oke. Okay. Try yang one baru. Oh, which one? Guys. Makan. Cobain lagi. Enak banget. Tapi kalau kesehariannya makannya makanan Korea atau Korea pasti. Korea juga ya. Tempat belanjanya soalnya ada sih ya Bu ya yang Kimart itu ya. Gunghwa. Sebenarnya suka makan Indonesia suka banget. Cuma kalau misalnya Korea gitu Korea kan, dulu. Korea. Tapi kalau dia kerja siang kita bebas. Bapak tuh makanan Indonesia apa, Pak? Semua. Ya. Semua. Sambal-sambalan dia suka. Sambal, satay. Sama sayur yang penting. Sayuran, kangkung gitu-gitu suka. Jadi sob, setelah tadi kita makan bareng-bareng, sekarang kita lagi menikmati api unggun nih. Nih, di tengah-tengah kita ada api unggun, kita mau santai-santai dulu sambil main game. Bareng keluarga Ibu Herina. Yeay. Wow, api unggun, Bin, careful. Anginnya ke sana. Ke bawah angin apinya. Wow, wow, wow. Gede banget. Won Bin pindah. Won Bin juga pindah deh kayaknya. Iya. Iya, pas tiba-tiba besar anginnya nih. Anginnya gede soalnya. Iya deh. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Mundur, Bu. Anginnya kencang banget. Anginnya lagi tiba-tiba datang. Negara api menyerang. Negara api menyerang. Won Steady Bear. Weh. Iya. Bubar seketika karena apinya tiba-tiba besar. Yuhu, bakar-bakar marshmallow. Apinya. Hati-hati, Won Bin. Negara api menyerang. Tika nggak mau, Tika? Mau dong. Mau deh. Ketika pengen. Ngeliatin Enbin. Tika, yuk. Wow. Enak itu garing banget. Iya. Wow. Aku nggak mau, Bu Herina. Itu gosong banget. Bu Herina ini. Udah. Yuhuu. Enbin. Ya. Kita bakar. Ya. Dari jauh. Wah, crunchy banget. Tapi tunggu, wow. Makanya panas. Ah. Oke. Okay. Nah, kayak gini aja cukup. Wah. Ini masih panas. Masih panas. Enak. I try to get it crunchy. Kayak langsung hilang di mulut. Hilang di mulut. Enak. Wow. Selanjutnya kita mau main game. Ini game kebangsaan kita kayaknya. Kita selalu main werewolf kalau camping bareng Daula Giri. Karena selain rame dan ini bakalan seru banget. Kayaknya video malam ini cukup sampai di sini aja ya. Kita ketemu lagi besok pagi. Bye-bye. Thank you.
I got you. Oh, astaga, jangan dong. No, I just want to see if you guys are safe. Just from sitting down. Nuna jangan pakai shoes, aku pakai. Esu stand up nih Nuna nih. Eh, lalu suka Nuna pakai shoes aja. I just keep. Your you guys' hair looks similar. Hair. Yes, you know, they use glitter and sweet and how do I open this? Aku sudah. Here. You smell like 75, bro. Something. No, I smell it like... What, yeah? Yang sudah. Wait, I can't open it. You have to find something. Ooh. Space that is already scratched. Right, careful. I'm scared. I am. Wow, nice itu. Looks. Halo, selamat pagi sob. Wah, pagi ini cerah banget ya. Cerah banget dan sekarang juga tambah rame. Makanya nih udah mulai ada suara-suara bocor nih. Di atas, di bawah udah mulai banyak pengunjung juga. Dan pagi ini Ibu Herina dan suami tentu lagi masak lagi bikin sarapan. Seperti apa? Mari kita lihat. Penasaran Tika? Apa yang lagi dibuat dengan Ibu Herina? Let's go. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Wah, lagi bikin apa nih? Kita mau bikin toast. Wow. Wow, apa aja tuh bahan-bahannya? Dia ini ada apa? Kembang kol, telur, terus ada chicken ham. Oke. Okay. Udah dia nanti digabung terus kasih pake mozzarella sama cheddar. Wow. Iya. Udah. Wah. Mantap nih sarapan pagi kita hari ini luar biasa. Gimana semalam tidurnya? Nyenyak banget. Nyenyak banget ya. Enak banget. Enak banget ya. Terasa enggak sakit. Iya, benar. Enak banget. Sleeping pad dan sleeping bag-nya betul. Emang bikin tidur nyaman ya semalaman. Bener. Nyaman banget. Bener. Wah, oke. Okay. Tika mau sapa anak-anak dulu ya. Siap. Hai, Won Bin, Kak Kan Bin. Gimana tidurnya semalam? Enak ya? Enggak dingin kan? Enggak. Tadi pagi mandi? Enggak mandi. Oh, enggak mandi. Wah. Tapi akhirnya juga enggak terlalu dingin ya? Iya. Oke. Okay. Ada semut, wah untung bukan ada gajah ya. Oh, oke, aku gimana ya duduk sini kali ya. Wow.
Udah jadi. Oke, enak banget. Kalau dari semalam sih nggak ada yang gagal ya masakannya Ibu Herina. Jadi udah bisa dipastikan nih, ini enak juga.배가 불러서 괜찮아. 나시 오랜 괜찮아. Sob, terima kasih buat kalian yang udah nyaksiin video camping Daula Giri bareng dengan keluarga Herina dan juga Rafatika Sari. Jangan lupa buat like, comment, dan juga share video ini dan subscribe channel YouTube Daula Giri Official Indonesia. Tunggu video-video menarik lainnya ya. Akhir kata, Daula Giri, Adventure Life.